싫어. 네. 너무 싫어. 싫어, 싫어. 네. Kisah inspiratif datang dari sosok Sersan Mayor Serma Sucipto Munandar. Anggota TNI itu mendirikan Yayasan Tahfizul Quran Darul Mustafa di kampung halamannya. Usai menjalankan sholat asar, santriwan dan santriwati duduk berjajar. Di tangan mereka sudah membawa kitab suci Al-Qur'annya masing-masing. Mereka bersiap menyetorkan hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan seorang anggota TNI. Anggota ini bernama Sersan Mayor Sucipto Munandar, anggota Korem 162 WB. Sudah tak asing lagi di Dusun Nempengi, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Dia adalah pendiri Yayasan Tahfizul Quran Darul Mustafa. Yayasan ini mendidik anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran dan majelis taklim untuk masyarakat sekitar. Ya, yang akrab disapa Sersan Serma itu menuturkan bahwa yayasan yang dipimpin saat ini baru mengelola lembaga formal, yaitu Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran. Halo semutan, berjumpa lagi dengan saya Hasbi Al-Hawarizmi yang tentunya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Tentunya jika kemarin kita sudah melihat berapa ya kisah inspiratif dari anggota Polri, sekarang kisah inspiratif ini datang dari anggota TNI ya, tepatnya yang ada di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, kisah ini diangkat dikarenakan anggota TNI ini mampu mendirikan salah satu yayasan pondok pesantren Darul Mustafa atau yang berfokus pada tahfiz. Nah, terus sekali sekarang saya sudah bersama dengan Pak Munandar ya. Iya. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa banyak sekarang ini peserta yayasan pondok pesantren Darul Mustafa? Alhamdulillah untuk santri kami sekitar 60-an kalau santri secara keseluruhan. Yang secara keseluruhan ada yang sudah, kalau dari usia ini kan, ada yang sudah lulus sekolah, ada yang dari SD, SMP, ada yang TK juga ada. Menarik sekali Pak ya, yeah. Kalau boleh diceritakan awal mula Bapak ini membangun yayasan ya, pesantren yang fokus pada bidang tahfiz ini kayak gimana? Alhamdulillah bermula dari sebenarnya dari kegiatan-kegiatan saya sehari-hari sebenarnya untuk saya mengimplementasikan kegiatan saya dalam tugas saya. Tugas saya kan sering berkecimpung di luar, sering bersilaturahmi sama para tokoh agama. Nah, saya dari sana tergugah. Oh, saya harus untuk mempermudah dalam saya berdinas, saya harus membuat suatu yayasan seperti itu. Untuk dalam bidang kami di TNI ini, khususnya di Korem, bidang teritorial, kegiatan saya ini sudah mencakup kegiatan BINTER namanya, pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial itu untuk membina masyarakat sekitar yang ada di, khususnya khusus saya dulu, pembinaan yang ada di sekitar tempat tinggal saya ini, itu bagian dari tugas dari TNI. Dan ini juga sebenarnya dari amanat undang-undang itu kan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang saya ambil, itu awal mulanya seperti itu Mbak. Nah, lalu mengapa bisa jadi sebesar ini Pak, itu cerita secara rincinya kayak gimana? Kalau berdirinya ini sebenarnya ya mengalir, saya juga bingung sebenarnya kok bisa seperti ini, mengalir seperti ini. Kalau dulu awalnya kita hanya mau mendirikan majelis taklim saja Mbak, majelis taklim sama TPQ. Dulu berawal kita mau hanya menerima santri itu hanya 20 orang saja. Tidak berani kita lebih. Karena kemampuan dari tenaga pendidik kita dulu kan belum ada, baru 2 orang dulu.
Baru 2 orang. Dan alhamdulillah karena penerimaan dari warga masyarakat sekitar sini, dari dusun sebelah juga banyak, semalah hampir sekitar 100-an dulu santri kami yang nimba ilmu tahfiz di sini, Pak. Itu ya. Nah, apakah Bapak sendiri memang ada latar belakang tahfiz, Pak, nih? Enggak. Nah, itu yang tempat pasnya kalau menurut saya. Kalau saya ini lulusan SMA, saya lulusan negeri. Dari enggak ada yang pernah dari lulusan pondok itu, saya enggak pernah. SD, SMP, SMA saya enggak ada. Cuman saya sangat menikmati apa namanya itu, silaturahmi dengan para tokoh agama itu, para tuan guru itu. Maka saya senang sekali kayak gini, suasana-suasana ponpes itu, Mbak. Itu, Mbak. Di samping itu juga kan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi jariah, amal jariah itu yang. Karena kalau tugas ini kan sebentar, tapi kalau pemahaman saya itu hidup ini untuk meninggalkan cerita. Nah, inilah cerita baik yang saya harus saya tinggalkan, mudah-mudahan tapi tetap baik itu. Dengan berdirinya Yayasan Tahfiz ini, tentunya dengan basic yang memang tidak ada dalam bidang tahfiz. Yeah. Lalu siapa nih yang direkomendasikan oleh Bapak untuk mendidik anak-anak ini? Tentunya kan orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Yeah. Pastinya juga kan ada bentrokan di masyarakat, ketidakpercayaan. Gimana tuh? Alhamdulillah para pengasuh yang ada di sini, para tenaga pendidik yang ada di sini itu lulusan-lulusan tahfiz. Ada yang lulusan tahfiz dari Al-Azizyah, ada juga yang dari pondok pesantren Jabon Tenten namanya yang di sekitaran sini, ada juga yang para pengasuh yang ada di sini lulusan pondok hafiz semua dia tahfiz. Kalau yang tidak tahfiz saya tidak menerima saya di sini. Khusus tahfiz gurunya terutama itu, Mbak. Apakah ada kriteria tertentu yang diterima untuk dijadikan pembina anak-anak ini, Pak? Ya, Pak, yang pastinya dia harus tahfiz. Yang pasti harus tahfiz, harus hafiz. Yang kedua, dia harus dalam kehidupan sehari-harinya dia harus berakhlak lah istilahnya. Harus yang kelihatan dari, karena saya cek dulu ke kampungnya itu bagaimana dia kesehariannya. Apakah dia orang baik apa tidak? Dan alhamdulillah yang ada di sini sudah saya cek semua sampai ke kampung-kampungnya dan alhamdulillah baik dia. Dan semuanya berijazah tahfiz. Ada sertifikat tahfiznya semua. Untuk saat ini berapa banyak pengelola ataupun pengurus dari yayasan ini? Pengurus di sini sekitar 15-an kalau di sini, yang termasuk pengurus yayasan, ada yang termasuk di khusus yang di SMP-nya ada yang termasuk tahfiznya ada, seperti itu. Kalau kita mundur lagi sedikit, Pak, ya, terkait bangunan atau biaya dibangunnya yayasan ini, apakah itu ada dari kontribusi masyarakat atau memang dari Bapak sendiri? Kalau untuk pembangunan, saya tidak melibatkan luar, dalam arti masyarakat. Ini dari mandiri kami, mandiri ya, tapi ada yang dari keluarga. Ini murni dari saya sendiri lah, ini intinya. Kalau yang ada juga bantuan dari jamaah, biasa kalau yang majelis salim seperti itulah, amal-amal seperti itu. Tapi untuk kegiatan pokoknya, untuk biaya pokoknya, modal awalnya murni dari saya. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, kecuali dari pimpinan saya, Pak Danrem, ada bentuk dari dukungan beliau ke kami, ke saya, terutama sebagai anggotanya langsung, alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Danrem gitu. Ya, bentuk bantuannya dari keramik, dari besi dulu sama Pak Danrem. Alhamdulillah sampai sekarang. Malah beliau, Pak Danrem, kalau ada yang kamu butuhkan, WA. Nah, itu kalau dari Pak Danrem. Alhamdulillah, Pak Danrem sangat mendukung, sangat mengapresiasi kegiatan saya sehat sekarang ini. Itu. Untuk lahannya sendiri, Pak, apakah ini lahan pribadi atau gimana? Nah, untuk lahan ini lahan pribadi semuanya. Lahan yang kita beli sendiri, dari dinas lah, kegiatan sendiri, lahan pribadi. Dan ini lahan untuk yang majelis taklim ini sudah saya wakafkan semua, dan untuk yayasan. Jadinya ini diperuntukkan untuk kegiatan yayasan semua. Dan kemarin juga kita sudah siapkan untuk rencana untuk asrama putranya. Ada sudah saya siapkan sekitar 8 are. Itu untuk santri putra, rencana nanti saya pindahkan ke sana. Biar tidak gabung lah itu nanti rencananya. Kalau boleh tahu untuk yang menetap, Pak, santri putra dan putrinya sekarang itu ada berapa?
Yang menetap yang tinggal di sini ada 4 orang, 2 yang santriwatinya, 2 yang santriwannya, 2 di sini. Yang kita langsung asramakan semua di sini, sudah siap asrama. Gitu. Mengapa sebelumnya itu tidak menerima banyak santri, Pak nih? Sebenarnya kita mau, tapi kita belum siap terkait dengan pemondokan terutama. Karena saya yayasan ini tidak untuk kedepannya tidak mau menerima yang tidak mondok. Nah, begitu waktu itu membeludak, saya yang tidak siap untuk masalah terkait dengan pemondokan. Tapi insya Allah dalam tahun berikutnya kita sudah siap, dan rencananya dalam bulan depan ini kita akan bangun 2 lokal untuk asrama sekaligus sebagai tempat sekolahnya lah. Kita bangun nanti di sini 2 lokal sama yang di atas di sini, rencana untuk asrama putri di sini nanti ada, kita mau bangun rencana bulan depan. Karena sekarang masih ada kesibukan dinas lah, jadinya saya belum fokus untuk pembangunan. Untuk santrinya sendiri, Pak, apakah sampai saat ini hanya menerima di desa sini aja atau ada orang luar yang menawarkan diri untuk ikut gitu ya, kisah, Pak? Alhamdulillah ada Mbak. Dari dia ada, malah ada yang dari Kecamatan Narmada, ada dari Presa Narmada, itu ada yang tahfiz di sini. Untuk yang tahfiz banyak dari luar juga, kebanyakan dari luar sebenarnya. Kalau dari dusun sini hanya beberapa lah, sekitar 30-an kalau yang dari dusun sini. Sebenarnya banyak dari luar anaknya. Dari ada yang dari desa Homo Spakek kalau nggak salah, dusun Pidendang, ada yang dari dusun Pidendang, ada yang dusun Esor namanya, sekitaran sini lah ada. Yang dari luar desa juga ada. Programnya sendiri, Pak, apa aja sih program yang ditawarkan oleh Yayasan Nurul Mustafa ini? Untuk program, terutama dalam program tahfiz ini, untuk yang pemula, yang baru masuk itu wajib dia ikro. Setelah ikro, selesai ikro, sudah sampai juz 6 itu dia wajib tahsin dulu untuk memperbagus bacaannya. Yang ketiga baru dia boleh tahfiz. Kalau dia belum mengikuti program yang 2 ini, dia belum boleh tahfiz. Karena tidak ujuk-ujuk tahfiz kalau di sini kan. Takutnya seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru atau ustaznya yang ada di sini, ada di ustaz itu. Kalau dia langsung tahfiz tanpa melalui tajwid apa, nanti akan susah dia untuk memperbaiki nanti. Untuk memperbaiki bacaannya itu terutama. Nah, model pengasuhannya, tahfiznya ini, Pak, apakah dalam sebulan itu ditahfizkan dulu, hafal dulu, baru di murojaah, atau gimana murojaah sambil tahfiz gitu? Kalau untuk tahfiz, murojaah dulu, bacaan dulu kan, bacaan dulu, baru dia tahfiz. Sebenarnya sama dia, bersamaan lah intinya. Murojaah dulu, baru dia nanti di store hafalannya gitu ke sama ustaznya. Contohnya kayak yang di belakang ini, dia murojaah sambil store hafalan, karena kita wajibkan di sini sehari itu dia wajib store setengah halaman. Kita wajibkan seperti itu, setelah 1 tahun yang ini dah harus dia wajib store setengah halaman ke ustaznya gitu. Selain dari program tahfiz sendiri, apakah ada pengajian lain di tahfiz itu? Di sini ada kegiatan kalau malam dalam seminggu itu ada dua kegiatan kitab di luar dari tahfiz, tapi kegiatannya malam programnya. Karena untuk yang sudah tahfiz itu yang ada program kitabnya langsung, sama yang kitab tajwid kalau salah itu yang dianut sama ustaznya itu kalau malam. Untuk santrinya sendiri yang 4 orang itu, Pak, apakah Darul Mustafa ini sudah mendirikan sekolah yang formal jadi seperti SD, SMP atau SMA? Kita untuk Darul Mustafa ini baru mengadakan yang formal ini baru SMP saja. Rencana kedepannya kita juga akan buka untuk SD malah sekaligus sama SMA. Dan impian saya ya, untuk kedepannya untuk bisa border school lah, dalam lebih besar lagi kan. Karena tidak mungkin kita hanya begini-begini saja. Karena kalau menurut saya pondok pesantren ini harus tetap melangkah menjadi yang lebih besar. Itu impian saya, Mbak, untuk kedepannya. Kan kalau kita bayangin ya, namanya dirikan pondok pesantren itu bukan hal yang mudah, Pak. Nah, bisa nggak diceritain suka dukanya nih dalam membangun? Kalau suka dukanya sebenarnya banyak, yeah. Tapi rasa bangga yang lebih besar ketimbang dia hilang itu duka. Bangganya
kita itu mampu. Pertama, saya ini bukan dari kalangan pondok pesantren. Alhamdulillah, saya untuk saat ini merasa bangga lah, puas terkait dengan saya merasa sukses lah. Pertama, saya punya dulu berharap punya majelis taklim. Alhamdulillah, banyak sekali jamaahnya yang sudah di sini. Terus yang kedua, kita menginginkan punya TPQ. Dari target 20 orang, alhamdulillah dipercaya sama warga masyarakat itu sampai puluhan orang, malah sampai tembus ratusan dulu kan di sini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi saya menginginkan sekolah, alhamdulillah tercapai sekolahnya. Itu yang menghilangkan duka. Sebenarnya tidak ada duka kalau menurut saya. Namanya perintis ini hal yang wajar lah, ada hal yang, tapi duka itu saya hilangkan dengan keberhasilan yang saya dapatkan. Tercapainya apa yang saya impikan sama keluarga, dan alhamdulillah itu Mbak, jadinya duka itu memang ada, tapi saya tutupi dengan keberhasilan yang sudah tercapai sampai saat sekarang ini itu Mbak. Dari kalangan masyarakat sendiri, apakah memang baru berdiri langsung dipercaya atau ada tahap-tahapan sehingga mereka itu bisa percayakan anaknya untuk sekolah atau ngaji di sini? Kalau dilihat dari pendaftaran awal dulu, kayaknya langsung diterima. Karena kita majelis taklim dulu kan, majelis taklim minggu berikutnya kita umumkan, nanti di sini ada kita buka TPQ. Dan alhamdulillah langsung kepercayaan masyarakat sampai tembus seratusan santri waktu itu. Nah, makanya saya anggap dari saya sendiri itu sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Kalau masyarakat di sini alhamdulillah tidak ada yang menentang lah, pro kontra kalau di masyarakat sini. Mungkin kalau dari luar saya juga belum paham, tapi tidak ada yang langsung datang ke sini untuk, oh ini yayasan kurang baik, tidak ada. Sampai sekarang ini belum ada. Tadi kalau kita berbicara tentang administrasi Pak, nah, apakah santri yang menetap dan tidak menetap ini melakukan pembayaran layaknya pondok pesantren pada umumnya? Dari bulanan, dari tahunan? Kalau yang mondok, kita hanya untuk makan saja yang kita bebankan lah untuk ini. Sekitar 300-350 itu untuk, kalau yang tidak mondok kami tidak bebankan. Itu mereka hanya bayar SPP 30.000 kalau untuk administrasinya itu Mbak. Kalau untuk anak yatim kita gratiskan semua, tidak ada bayar makan, tidak ada mondok, tidak ada bayar SPP, tidak ada. Kita gratiskan kalau untuk anak yatim, anak yang kurang mampu kita gratiskan di sini. Mulai ada yang juga yang mondok di sini kan, anak yatim piatu kita gratiskan dia. Kita enggak sentuh terkait dengan biaya, enggak sentuh. Kita murni untuk dia yang penting mau sekolah. Istilahnya kita harus hadir lah untuk mereka, karena siapa lagi kalau bukan kita kan gitu sebenarnya. Itu aja Mbak. Nah, yang terakhir ya Pak, harapan kedepannya untuk Yayasan Takfis dan Mustafa ini apa? Harapan saya pribadi, mudah-mudahan yayasan kami ini mampu melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mampu menularkan ke adik-adiknya nanti sampai akhir hayat nanti, sampai anak sebagai para hafiz-hafiz Al-Quran. Terus untuk harapan saya pribadi, mudah-mudahan ini sebagai wadah saya untuk menambah pundi-pundi amal jariah saya. Dan ini untuk keluarga juga sebagai bentuk tempat kami mengabdikan diri lah untuk bangsa, agama, dan itu saya harapannya. Terima kasih. Nah, semoga jadi itulah tadi kisah inspiratif dari Pak Mandar ya. Yeah. Bagaimana perjuangan beliau mendirikan yayasan pondok pesantren Tahfiz ini di background beliau yang sama sekali tidak ada pondok. Dan satu saya tambahkan Mbak, untuk boleh kan? Ya, boleh. Satu saya tambahkan ini, yayasan ini bisa seperti ini berkat dari istri saya, terutama keluarga, terutama istri saya kan dia kerja juga, tapi alhamdulillah dia mampu untuk menyiapkan makan, menyiapkan semuanya ini. Dia sudah siap pontang-panting karena kita berjuang bersama-sama, terutama istri yang berada di samping saya sehingga sampai saat sekarang ini terbangun yayasan ini. Itu aja Mbak tambahannya. Kekuatan dari cinta ya. Kekuatan dari cinta. Tanpa cinta mungkin dari istri tidak akan mampu.
karena ini terbangun dengan banyak sekali pengorbanan. Nah itu sebenarnya, tapi sudah hilang, sudah kita hapus dengan hasil yang kita ceritakan. Itu saja, Pak. Sekolah ini baru dibuka pada tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah santri baru 4 orang. Sedangkan untuk lembaga non formalnya ada Rumah Tahfiz Darul Mustofa dan Majelis Taklim Tarbiyatul Ummah. Proses belajar dilaksanakan mulai pukul 16.00 hingga 20.30 WITA. Sedangkan untuk majelis taklimnya dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 9.00 sampai pukul 11 siang. Sebagai penceramah ialah Tuan Guru Haji Lalu Ma'ruf Karhi. Yayasan yang dipimpinnya ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan diterbitkannya SK Menkumham tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 serta terdaftar di Kesbang Pondagri Loteng. Mendirikan Yayasan Tahfizul Quran tentu bukan tanpa sebab. Pria Parubaya itu terinspirasi dengan kegiatannya di lapangan sebagai anggota tim Intel Korem 162 WB. Ustadz Edi Pauzi, salah satu pengajar sekaligus kepala dusun Pidada, menuturkan, awalnya masyarakat bingung lantaran yang mendirikan ini adalah seorang tentara. Masyarakat juga bertanya kepada dirinya, apa benar seorang anggota TNI mau mendirikan pondok pesantren padahal bukan bidangnya? Oke, semuanya, kalau tadi kita sudah berbincang dengan kepala sekolah atau pendidikan formal yang ada di Darul Mustofa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Edi, ya. Iya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ya. Pak Edi udah lama menjadi. Alhamdulillah sudah lama dari awal berdirinya Pondok Pesantren Yayasan Darul Mustofa Lombok Tengah ini. Dari awal berdirinya saya sudah mengabdi di sini. Background sebelumnya Pak Edi memang ada di jurusan tahfiz atau gimana? Dulu saya pernah mondok di Yayasan Pondok Pesantren Al Islahul Ittihad Jabon Tenten. Pernah mondok juga, alhamdulillah. Tahfiz ya alhamdulillah seperti biasa, tapi untuk saat ini saya masih membina untuk anak-anak yang ada di Qurra. Alhamdulillah. Tentunya membina anak-anak untuk menjadi seorang hafiz itu tidak mudah ya. Ya alhamdulillah sangat. Ya namanya juga anak-anak. Ya, nah, saya mau tanyakan itu gimana sih caranya, strateginya supaya anak-anak ini memang benar-benar menjadi seorang hafiz yang fasih dalam baca. Pertama disiplin, terutama kedisiplinan untuk anak-anak, kita ajarkan kedisiplinan ketika mereka mulai datang alus awal tepat waktu, terus pertama rapi, dan ya kedisiplinan ini terutama untuk menjadi seorang hafiz kan harus disiplin dan rajin. Dan kita anjurkan kepada untuk adik-adik santri dan santriwan di Yayasan Darul Mustofa ini, pertama harus rajin dan disiplin untuk menghadiri acara kegiatan pengajian di sore di Yayasan Darul Mustofa. Untuk anak-anak yang baru memulai ini, bagaimana caranya? Ya, kalau untuk anak-anak pemulai ya kesabaran, perlu kesabaran karena pasti Mbak tahu kan namanya juga anak-anak, kita harus sabar untuk mengajar dia kan harus mulai dari awal, mulai dari makhrijul hurufnya kita harus ajar dengan fasih, cara gimana sifat-sifat huruf supaya nantinya kan tidak dibilang cuman dia agak dapat gelar hafiz tapi bacaannya masih amburadul. Tapi kita butuh anak-anak itu penghafal mulai dari bacaan makhrijul huruf, itu yang paling penting untuk pemula itu, makhrijul huruf,
cara-cara dia membaca huruf dari huruf-huruf hijaiyah itu harus tepat. Dia harus bisa membedakan antara huruf a, huruf fa, sa, itu harus dia bisa bedakan. Nanti kalau tidak bisa dibedakan kan semua huruf dia sama, kan banyak huruf-huruf yang sama di hijaiyah itu. Yes. Apakah Pak Edi sendiri fokus menjadi seorang mustami atau ikut juga mengajarkan dari ikro kemudian dari tahsinnya? Untuk tahsinnya kan masing-masing, karena untuk adik-adik santri dan santriwan ini ada yang khusus untuk yang ikro dulu, nanti untuk tahsin langsung ada bagian khusus. Nah kan masing-masing para istilahnya pembina ini kan masing-masing ada untuk tahsin, tahfiz, kan ada tingkatannya. Anak-anak juga kalau belum bacaannya belum bagus fasih, kita belum pindah dia ke untuk tahsin. Masih kita fokus di iqra dulu, baru bisa pindah. Oke. Yang terakhir nih, gimana sih pandangan Pak Edi terhadap sosok seorang Pak Nandar? Kalau menurut saya ya beliau adalah sosok orang yang hebat bermasyarakat. Beliau juga kan seorang anggota TNI yang memang menurut saya ya luar biasa, karena orang-orang yang bisa mendirikan salah satu yayasan ini kan untuk mendidik yang nantinya akan menjadikan yang menciptakan santri dan santriwan yang sangat istilah generasi emas lah untuk masa depan. Menurut saya dialah yang terbaik, kan orang-orang pilihan yang bisa untuk menjadi itu, yang bisa mengorbankan segala sesuatu, terutama ekonomi lah dari itu kan. Tapi menurut saya beliau itu orang yang hebat lah dari segala hal, dari masyarakat alhamdulillah dia bagus sekali, sangat sosialnya bagus, apalagi ini kan langsung untuk mendidik generasi-generasi terbaik kan. Untuk kan Mbak tahu untuk saat ini kan gimana generasi-generasi kita di zaman yang sangat udah modern ini. Nah, solusinya adalah ini dengan membuka, dengan Bang Ciptaan ini membuka istilahnya tempat-tempat tahfiz kayak ini kan untuk istilahnya mengurangilah generasi-generasi yang cacat lah menurut saya. Yang terakhir, kiranya apa nih pesannya Pak Edi untuk Pak Nanda sendiri dan untuk Yayasan Pondok Pesantren? Untuk pesan saya sih untuk Bang Sermas Cipto Munandar, semoga selalu istiqomah dalam melakukan segala kebaikan, dan wabil khusus untuk Yayasan Darul Mustafa, semoga nantinya menciptakan anak-anak dan putra-putri santri dan santriwan yang soleh dan solehah, yang nantinya bisa membanggakan untuk kedua orang tuanya. Itu aja. Ya, ya. Ya. Itulah tadi ya semeton, gimana sosok seorang Pak Nandar di kacamatanya pembimbing atau Pak Edi sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Namun dengan berjalannya proses belajar mengajar, kepercayaan masyarakat pun timbul. Warga pun menceritakan ke setiap orang hingga kampung sebelah. Diakui sebelum 4 bulan sudah banyak yang menghafal 1 atau 2 juz hingga 30 juz. Dari hasil itulah kepercayaan masyarakat mulai semakin besar bahwa yayasan ini bukan hanya sekedar yayasan yang hanya ingin mencari nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini udah lama aja kelasnya. Karena sekolah ini baru berdiri 1 tahun, sekarang baru 1 semester sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang baru 1 semester. Sebelumnya ada pengalaman dalam belajar atau? Kebetulan saya ini guru ASN ya di sekolah negeri. Sebelumnya saya juga pernah mengajar di SD, terus pindah ke SMP, sekarang SD lagi, di sini SMP lagi, begitu. Awal mulanya dijadikan kepala sekolah di sini kayak gimana Bang? Kebetulan kan kakak saya ini kan pendiri yayasan ini ingin mendirikan, awalnya kan ingin mendirikan TPQ. Nah kemudian keinginannya berkembang untuk mendirikan sekolah karena melihat prospek ke depan kan.
Nah, karena tenaga kependidikannya belum ada dan kebetulan saya punya background kependidikan, makanya dijadikan pengurus di sini. Di sini kan baru nih, sekolah SMP. Iya. Nah, gimana nanti sistem pendidikannya? Sebenarnya sama dengan sekolah pada umumnya ya, cuma di sini ada lebihnya. Kalau di SMP pada umumnya itu kan pelajarannya umum ya, agamanya paling pelajaran agama biasa di sekolah. Kalau di sini kan nanti selain mendapatkan pelajaran agama biasa seperti pelajaran di SMP pada umumnya, di sini juga ada program tahfiznya. Jadi kelebihannya ya itu. Menarik nih, kenapa nih dari yayasan sendiri ini menamakan MTS kan? Biasanya kan pesantren ya. SMP. Karena kita bukan berada di bawah naungannya Kemenag, kita berada di bawah naungannya Dipora. Jadi yang kita bangun ini bukan MTS memang. Jadi yang kita bangun ini memang SMP gitu, SMP IT, Islam Terpadu. Jadi kurikulumnya ikut kurikulum SMP pada umumnya, cuma kita ada program lebihnya di Tahfiz, itu nilai jualnya kami. Gitu. Untuk saat ini udah berapa nih tenaga pengajar yang ada di sekolah? Untuk saat ini karena sekolah baru ya, jadi mungkin guru kita agak kesulitan dapatkan guru ya. Jadi kita baru ada 6 guru yang mengajar di sini. Jadi mungkin untuk selanjutnya karena muridnya juga sekarang masih sedikit ya, mungkin selanjutnya kita akan nambah guru juga. Kan walaupun sekolahnya masih baru, tentunya yeah. Kan seorang guru menginginkan untuk sama dengan sekolah lain cara mengajarnya. Yeah. Apakah di sini ada program sekolahan yang diusung oleh Indonesia? Kalau di sini sekarang, kami sekarang sedang mengembangkan kemampuan di bidang IT-nya untuk anak-anak. Kan kalau misalkan di sekolah SMP pada umumnya mungkin praktik IT-nya itu masih sebatas yang teori aja, tapi sekarang kami ingin supaya siswa-siswa kami itu sama seperti siswa-siswa yang sekolah di luar sana. Mereka bisa membuat poster dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Jadi kami sekarang baru mulai mengajarkan mereka misalkan membuat poster dengan Canva dan sebagainya begitu. Jadi selain bisa agama, kami juga ingin mengembangkan mereka di bidang IT karena untuk ke depan kan kemampuan di bidang IT ini sangat diperlukan gitu. Apakah fasilitas seperti penyediaan handphone atau komputer itu disediakan oleh sekolah atau gimana? Nah, kebetulan untuk sekarang karena namanya sekolah baru ya, belum ada komputer sendiri, jadi saya masih meminjam di sekolah saya. Jadi kalau misalkan pagi digunakan di sekolah saya, nanti saya pinjam lagi untuk dipergunakan di sini. Tapi kalau di sini kami sudah pasang wifi, jadi untuk koneksi internet sudah bisa gitu. Berarti dosennya itu menggunakan komputer ya, bukan HP? Bukan, kami pinjam laptop Chromebook di sekolah. Itu untuk digunakan di sini begitu. Nah, itu belajar IT-nya itu dijadwalkan berapa hari? Satu kali dalam seminggu. Untuk pelajaran TIK. Iya. Untuk semua kelas. Iya, karena kan baru satu kelas ya. Cowok-cowok. Iya. Nah, untuk saat ini apakah kan ini pasti sekolah kan belum diakreditasi. Iya. Nah, gimana nanti ke sistem kalau mereka ujian? Kebetulan karena kami ini masih ikut di Dapodik sekolah lain. Jadi nanti kalau misalkan ujian berarti ikut di sekolah itu gitu. Karena kami ini belum definitif, kami masih nebeng gitu. Jadi sekarang kan untuk supaya sekolah ini dapat izin kan minimal 2 tahun begitu mengajukan. Jadi untuk sekarang dapodiknya kami masih nebeng di sekolah lain. Nanti baru kalau sudah kami sudah dapat izin baru ini di sekolah kami sendiri atas nama SMP Islam Darul Mustofa. Kalau sekarang masih di SMP, ada di desa tetangga begitu. Nah, untuk anak-anak sendiri nih belajarnya, apakah mereka tuh belajar pagi atau gimana sekolahnya? Oh, nah kalau untuk pelajaran pelajaran SMP-nya begitu ya, untuk sekarang karena kami masih pinjam guru ya istilahnya, jadi karena guru-guru aslinya kan mengajar pagi di sekolahnya sendiri, berarti di sini tuh belajarnya siang, tapi paginya itu pelajarannya agama seperti kitab dan tahfiznya itu di pagi hari. Nah, mulai di siang hari itu kami belajar seperti biasa begitu. Untuk
jadwal belajarnya itu apakah masih mengikuti dari sekolah sembarangan? Tidak. Kalau jadwal sudah mandiri. Cuma nanti untuk ujian dan lain-lainnya baru ikut sekolah itu. Sekolah induk lah begitu. Nah, terakhir nih harapannya kalau sekolah itu sekolah terbesar. Semoga tentu saja ya, kami harapkan sekolah ini nanti akan berkembang. Kami juga sekarang sudah mencoba menghubungi dinas-dinas terkait supaya bisa mendapatkan bantuan seperti ruang kelas dan fasilitas-fasilitas lain yang didapatkan oleh sekolah lain. Semoga kami mendapatkan itu sehingga sekolah-sekolah kami juga bisa seperti sekolah-sekolah lainnya. Amin. Amin. Oke, untuk selanjutnya nanti kita lihat ya bagaimana kegiatan anak-anak yang ada di PUPS Semarang dan tentunya juga kegiatan yang ada di sekolahnya. Oh iya, yes. Sama-sama. Sekolahnya sekarang saya sudah bersama dengan adik Satria ya, salah satu santri Hafiz yang ada di sini. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sekali ya. Gimana, sehat? Sehat. Sehat. Adik Satria, senang nih baca Quran? Senang. Senang. Udah dapat berapa juz? 3 juz. 3 juz. Itu dari awal ngafalnya sulit enggak? Sulit. Sulit. Oke. Lumayan. Lumayan. Berapa lama nih biasanya adik Satria itu ngafal, baru bisa hafal? Berapa hari? Satu surah itu berapa lama dihafal? Satu surah, satu minggu. Satu minggu. Hafalannya yang 3 juz itu dari juz berapa? 30, juz 1, juz 2. Wah, hebat sekali. Gimana? Ustaz-ustaznya di sini itu menyenangkan atau ganas? Atau gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Satria pernah dimarah enggak? Pernah. Pernah? Ustaz siapa nih yang paling disuka di sini? Semuanya. Semuanya. Pernah bosan gak buat ngafal Al-Quran? Enggak pernah. Enggak pernah. Sekarang Satria kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 tapi udah dapet 3 juz. 3 juz itu menurut Satria sendiri butuh proses yang lama gak buat ngingat? Cukup lama. Cukup lama. Apa tantangan tersulit Satria nih dalam menghafal? Murajaahnya. Apakah kalau Satria sekarang udah menghafal surah yang juz 30, murajaahnya kapan ustaznya? Pas selesai satu surah itu langsung dimurajaahin. Berarti selesai menghafal langsung dimurajaah. Nah, apakah sebelum setor itu murajaah dulu baru setor? Murajaah dulu baru setor. Senang nggak anak Satria jadi salah satu santri di Yayasan Darul Mustafa? Senang. Apakah gurunya asik kalau mengajar? Asik. Asik. Pernah nggak Satria dimarah? Pernah. Gara-gara apa tuh? Belum hafal. Nah, biasanya gurunya itu suruh ngafalin satu surah itu berapa hari? Satu surah. Itu satu ayat atau satu surah suruh ngafal sama gurunya? Tergantung. Kayak gimana? 2 ayat, 5 ayat. Oke, 2 ayat, 5 ayat. Untuk saat ini puas nggak Satria sama hasil menghafalnya? Puas. Puas. Nah, gimana nih harapan Satria ke depannya? Untuk pondok pesantren sendiri deh. Gimana maunya Satria ke depannya? Semoga lebih. Lebih maju lagi gitu ya. Terus juga Satrianya lebih cepat ngafal lagi gitu ya. Nah, semoga nanti dengan menghafal Al-Quran, Satria ini bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Ya. Amin. Pengen masuk surga kan? Oke, besok berikan mahkota kepada orang tuanya. Wah, nah itulah sebutan tadi ya, salah satu adik kita Satria kelas 5 SD sudah mampu menghafal Al-Quran 3 juz ya. Dengan perjuangannya, masa kesulitan dalam menghafal Al-Quran dan merajaannya, tapi dia tetap semangat ya. Terima kasih, Desa Tria. Semoga menjadi hafiz.